What's up school fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Sekarang ini gue udah ada di Bandung. Gila ya, cepet banget kita udah balik ke Bandung lagi. And hari ini gue seneng banget karena gue diundang untuk meliput Stay Hype Pro AM Game yang gue super penasaran banget. And I think this is gonna be a fun event. Special shout out though untuk Stay Hoops, Hype, Drips and Drops, and of course my guy Abraham Damargrahita for putting this event together untuk basketball community di Bandung. Semoga ini akan diikuti oleh komunitas-komunitas basket lainnya di seluruh Indonesia. But what they're doing out here is amazing. And of course, gue juga mau say thank you banget kepada brand-brand ini. Karena jujur, waktu gue awal mulai channel gue, brand-brand seperti Stay Hoops, seperti Hype, dan juga of course Abraham Damargrahita tuh selalu support gue. Jadi saat mereka minta tolong untuk gue datang ke Bandung, man, it's only right for me untuk datang dan juga support mereka. These are all my guys. Dan of course what they're doing is really good kan. Kita juga giving back to the community. Semoga aja nanti rame sih acaranya. Kalau hal juga ada musik juga. And of course pemain-pemain IBL juga lumayan banyak sih. Ada Kevin Moses, ada juga Divta Pratama, ada Pandu Wiguna. Semoga ngedeng ya nanti ya guys. And of course ada Januar Kuntara, Juan Loren, Reza Guntara. But Firdan, where you at bro? Firdan dengan rambut barunya mana nih? Gue kira dia akan datang juga untuk main hari ini. But I'm excited though untuk nanti ngobrol-ngobrol ketemu orang-orang di Bandung juga, pemain-pemain basket. Semoga ini juga bisa menginspirasi banyak orang nantinya. So what they're doing is really good. Kita harus support semuanya pokoknya. Dan sebelum kita ke lapangan, of course gue harus ke tempat salah satu favorit gue di Bandung, Pizza Place. Kita makan pizza dulu, abis ini pepperoni. Lumayan sini enak pizzanya. Walaupun gak sempet naik ke atas untuk two hands full karena udah minum kopi gue tadi pas di kereta. Jadi abis ini, abis gue selesai makan, kita langsung jalan ke lapangan. Tapi guys, sebelum itu jangan lupa guys kasih like dulu. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe to my channel. Kita mencoba ke 150,000 subscribers sekarang ini. Hopefully we can get that done at the end of the year, amin. But once again guys, jangan lupa untuk support Stay Hoops, Hype, Drips and Drops, and all these IBL players yang mau masuk ke komunitas-komunitas basket. Semoga aja pemain, makin banyak pemain IBL yang nanti mau involved with their basketball community di tempat asal mereka sih, amin. So once again guys, hopefully you guys gonna enjoy the highlights today, enjoy the event, and I will see you guys again at the court. Sekarang ini kita udah di lapangan, udah pakai dripnya langsung, dikasih nih jersey-nya keren banget sih. Nama Mas MC, namanya siapa nih? Adel. Siap, dan ini beda nih mainnya guys. Sekarang mainnya pakai lampu sorot guys. Wah, langsung warnanya beda. Tapi ntar kita udah nyampe di sini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Stay Hoops, Hype, dan juga Drip Drops. And of course, Abraham Damar juga. We're gonna talk about this event dan kenapa mereka melakukan ini. So, sekarang kita akan keliling. Oke, sekarang kita udah bersama orang-orang yang organize acara ini. Silakan diperkenalkan dari sini. Saya Aldi dari Drip and Drops. Saya Ponti dari Stay Hoops. Saya Anwar dari Hype. Nah ini boleh ada satu yang cerita kenapa tiba-tiba bisa keluar ide ini tentang adain Pro AM. Sebenarnya Pro AM tuh salah satu activation kita yang sebenarnya udah hampir 2 tahun ini berjalan. Kenapa kita mau cobain Pro AM sih? Sebenarnya Pro AM ini ya karena mungkin lagi off season, terus juga ada pemain-pemain yang mungkin juga masih tetap pengen jaga kondisi dan lain-lain, ya kenapa nggak kita coba gabungkan dengan activation yang mungkin selama 2 tahun ini kan kita lakukan sih, kurang lebih seperti itu sih. Tapi visinya sendiri siapa yang mau ngomong nih, kok visinya nih dari Pro AM ini, goalnya apa sih at the end? Goalnya sih balik lagi gitu, kita pengen ngasih lihat atau ngasih kesempatan lah, ngasih kesempatan sama pemain non-pro mungkin ya, ataupun orang yang mungkin masih masih SMA mungkin, atau masih mahasiswa yang punya potensi yang baik, minimal mereka bisa bersaing, mereka bisa tahu lah betapa ketatnya misalkan kalau mereka bermain dengan pemain pro, mereka bisa jadi semacam apa ya, pecutan lah, pecutan. Dan kita menjadikan wadah ini untuk ngeliatin bahwa sebenarnya banyak potensi-potensi yang baik loh pemain-pemain kita secara lokal gitu. Gua mau nanya Bang Anwar. Ayo. Bang Anwar, ini kan semua clothing line loh. Ini semua kan boleh dibilang kompetisi juga ya, maksudnya antara Hype, Stay Hoops, dan Drip and Drops ini. Maksud gua, kok bisa sih di Bandung itu bisa jadi bareng-bareng, kerjasama gitu, dan bikin acara bareng? Karena apa, sebenarnya sebelum ada brand Hype, Stay Hoops, Drip and Drops, kita tuh satu provinsi yang sama. Dari awal tuh, dari komunitas kita, Future Streetball. Karena kita ini orang-orang future dulu. Aldi juga sering nongkrong di komunitas kita tiap hari Rabu malam gitu. Jadi dan akhirnya dari kejadian bikin brand masing-masing dan kita satu proyeksi gitu loh. Dan yang berawal kita ketemu ini bikin Stay Hype gara-gara
kita ini mau giving back community. Karena saya sama Ponti, Donda, sama Paul, kita ini sudah pernah timnas. Istilahnya sudah pernah support timnas. Kita di Bandung ini biar, ayo kita gerakkan lah komunitas-komunitas di Bandung gitu. Intinya gitu sih. Look, Mas Aldi. Oh iya. Ini logonya keren banget loh, logo EME. Ini inspirasinya dari mana nih logonya? Apa ya, memang kalau dari Aldi memang stylenya memang hand style tagging ya, tagging di dari graffiti. Jadi memang mau nonjolinnya memang dari segi marker, efek-efek marker sih, itu aja sih, paling simbolnya simple sih dari bola basket dan seperti itu. Oke. Terima kasih semuanya nih, acaranya keren banget sih, apalagi giving back. Thank you banget, sudah support. Rocky Padilla sudah support, thank you banget. Thank you udah ngundang gue juga loh. Thank you banget, thank you banget, sudah support. Ada DJ juga kita malam ini akan menemani pickup game Pro Am hari ini. Yeah, the best boy man, for the music man, this is good music. Kita punya bola spesial yang di sponsori oleh Mekari. Langsung ada cap dari Stay High. Ya, kita akan memakai bola dari Mountain Game 7 untuk malam hari ini ya. Oke, dua, silakan. Juan juga adalah pemain PON Jawa Barat, betul ya? Angkatan siapa? 2016. Emas? Emas juga, seperti Jawa Barat. Tepuk tangan loh! Iya. Oke, silakan. Juan Loren dari Satria Muda, jersey biru, Grips and Rocks. Dan dengan begitu, kita panggil punggawa terakhir dari Prawira, silakan. Prawira. Grahita, timnas Indonesia yang meraih medali PON, betul ya? Medali PON, medali emas pada SEA Games kemarin. Silakan dibuka, udah pasti jersinya hitam. Bergabung bersama Palimpong, Bang Dian. Siapa itu? Saya mata saya minus. Ya pokoknya itulah ya. Oh, di mana saya menyebutkan tim biru gitu. Ada kancer. Begin. Wah, Siti masih bilang gelap sih. Gelap, bos! Oke, sekarang gue lagi bersama juara IBL 2022, Juan Loren. Juan, gimana kabarnya? Baik. Off season gimana nih? Ya, ya tetap terus latihan lah, jaga kondisi lah. Ya kondisi, ini kayak jarang loh di interview. Gue jarang lihat dia ada di media. Baru sekarang, baru sekarang deh. Baru sekarang ya? Oke, jarang-jarang banget. Tapi pendapatnya dong tentang acara Stay Hype hari ini.
Oke, acara sehat hari ini menurut gue sih seru banget sih ya. Pertama buat komunitas Bandung ya, nggak mungkin komunitas Bandung yang ya gue nggak tahu maksudnya orang-orang yang biasa aja yang tiba-tiba ngumpul di satu tempat, terus sambil ngundang pemain IBL juga biar makin seru juga, biar atmosfernya makin ya makin hype aja lah ya. Bagus sih, semoga kedepannya ya terus ada lah event ini. Lu kan orang asli Bandung ya? Iya. Nah, kalau lu sebagai orang yang asli Bandung, ya, ada acara seperti ini nih, apa nih artinya buat komunitas basket di Bandung? Maksudnya komunitas ini apa ya? Artinya yes. Semoga komunitas Bandung itu semakin maju lah. Jangan kalah sama, ya kayak di Jakarta kan banyak komunitas juga. Di Bandung harus lebih antusias, harus lebih banyak aja lah tim-tim yang baru, yang komunitas baru lagi. Siap. Thank you, Juan Loren. Sampai bertemu. Good luck ya. Kembali saya mau kasih dengan kembali dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan ada tenang kita. Mas Julius Yuta. Sekarang kita bersama Reza Guntara. Kita kasih selamat dulu. Selamat ya. Sudah. Selamat menempuh hidup baru. Hidup baru ya. Iya. Terima kasih banyak kok. Kita pertama reaksinya dulu. Adiknya potong rambut. Aduh. Reaksinya apa? Adiknya udah enggak kontrol lagi, beda nih. Main DBL lagi aja kok menurut gua. Soalnya biasanya kita kalau lihat Guntara Brothers di lapangan mirip loh. Kalau dari belakang susah bedainnya. Iya, diwarnain juga ya kan. Reza, sekarang ini menurut Reza gimana tanggapannya tentang acara Stay Hype hari ini? Seru banget sih, kayak ada acara seperti ini di kota Bandung gitu ya. Kayak ngumpulin komunitas-komunitas yang senang main basket gitu. Terus sesekali ada pemain pro-nya juga gitu. Kalau lagi off-season kan buat jakonnya kita juga gitu. Terus yang main di sini juga menurut gue pribadi sih oke-oke lah gitu. Mereka bisa main, punya skill sendiri-sendiri gitu. Jadi seru banget lah, semoga banyak kejutan lagi dari Stay Hype. Jarang-jarang loh pemain IBL mau ikutan acara kayak gini. Jadi kira-kira ini awalnya niat apa? Awalnya gimana nih Reza memutuskan untuk ikutan dan juga ngeramein acara ini? Awalnya sih emang sebelumnya pernah ikutan main kan. Awalnya gini sih, waktu off season kan kayak bingung mau ngapain gitu gue ya. Terus kayak basketan di mana bingung. Nah, terus tiba-tiba diajakin sama Pak Ponti sama yang lainnya buat ayo main ke Stay Hype katanya. Kita baru yang dulu-dulu ya awal-awal gitu. Terus diajakin main, oh seru juga nih main di sini gitu kan, ada ruang buat kita gitu ya, kayak buat melatih apa yang kurang di season gitu. Emang kurangnya apa sih? Waduh, nanti ya kejutannya di tahun depan. Biasanya nih kalau habis nikah ya, tahun depan mainnya joss nih maksudnya. Amin. Reza, thank you so much udah ngeramein dan juga semoga menginspirasi anak-anak di Bandung untuk main basket ya. Amin. See you Reza. See you, bye. Behind the scene. Pacarnya disuruh jadi fotografer. Coba dijelaskan ini situasinya apa barusan? Situasinya apa barusan? Situasinya akhirnya brandnya udah gue bikin 2 tahun. Akhirnya bisa nyesponsorin sesuatu. Yes,
Cari soal aktif aja berani. Satu dulu lumayan. Open, berani tembak. Jangan takut. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. You want to, you want to three, go. Satu detik aja guys, gak ada 2 poin, timnya Abraham masih menang 2 poin sih. Papannya buat yang juara 2. Almost there. Inilah tim yang juara 2, timnya Reza Guntara dan juga Juan Loren. They fell short hari ini. Dan ini adalah yang juara 1 hari ini. Congratulations for the win. Sesuai namanya. Wah, ada MVP. Ada MVP. Gua nih bisa malu lah, udah dinyalain, udah direk ini. Kita bersama yang juara nih, for the win, sesuai dengan brandingnya nih, for the win. For the win baby. Iya, yeah, Bram, lihat hari ini acaranya seru banget. Kalau lu sendiri lihat acara seperti ini ada di Bandung, tanggapannya seperti apa? Sebagai pemain yang berkiprah di timnya Kota Bandung ya, gue selalu pengen giving back untuk tempat di mana gue main, dan ya gue rasa hal kayak gini bagus buat ningkatin gairah lagi di basket Kota Bandung. Dan ya mostly gue berharap terutama dengan bantuan dari platform lo, ada gerakan-gerakan kayak gini lagi di daerah lain. Kalau menurut lo kan, gue sebenarnya jujur aja jarang lo ngeliat pemain-pemain IBL kayak ikutan main bareng dan juga involved di acara-acara komunitas gitu. Kalau untuk lu sendiri, apa sih memotivasi lu? Lu kan salah satu, boleh bilang, face of this acara lah. Dan ambasadornya acara ini lah gitu. Kalau lu sendiri termotivasi apa sih untuk bikin ataupun juga ikutan acara ini? Salah satunya mungkin thank you buat Pak Ponti yang initiate acara ini ya. Tapi salah satu yang gue ingat ya tweetnya DeJounte Murray. Oke, okay. Nyuruh pemain ikutan Pro AM semua ya. Karena memang kadang-kadang kan orang pengen kesempatan bisa berinteraksi lebih sama pemain-pemain pro. Mungkin ada yang pas lagi gak bisa nonton IBL gitu. Mungkin cuma bisa nonton dari live streaming. Dan ya dengan adanya hal kayak gini, apalagi misalnya bisa diadain di daerah-daerah yang gak ditangani IBL, ya menurut gua animo basket dan terutama bisa mendorong industrinya untuk berkembang jadi lebih baik lagi sih. Gua tembak aja langsung ya. Kalau kapan-kapan kira-kira akan bikin enggak di kota kelahiran Bangka Belitung? I would love to. Yeah. I would love to, definitely. I would love to. Ya, itu kita harus make it happen tuh. Yeah. Gua belum nyampe-nyampe gua ke sana nih. Let's make it happen. Let's make it happen. Tapi yang pertama make it happen. Semoga masih stay di Bandung. Tapi sekali lagi thank you banget udah ngajakin, udah enggak kena total, tapi thank you so much udah ngajakin gua ke sini. Udah gua seneng banget tadi gua juga di opening gua bilang bahwa Stay Hoops, Hype dan lo dan of course Drips and Drops. Namanya bener ya? Drip and Drops. Iya, Drips and Drops itu punya andil untuk channel gua juga. Kalian juga support gua, jadi it's only right for me juga untuk datang. Support kalian juga, so I'm very happy, I'm very honored juga, dan semoga acara ini bisa lanjut terus. So shout out to Bram, man, doing his thing, man, in the community, man. Gue seneng banget sih kita semua juga bisa give back dengan komunitas di sini. So itu aja dari Bandung, thank you so much, dan semoga kalian enjoy liputannya dan juga vlognya hari ini. Shout out to Bram, man, once again. Thanks for coming, man. Appreciate it. Yeah, man, I really appreciate you too. So guys, thank you so much for watching. We'll see you guys next video. Peace out.